ngapain sih pagi-pagi? Hah? Quest dong, quest. Oke, kita akan quest ke Sentul KM0 dan sekitarnya akan menanjak. Elevasinya lumayan. Kita hari ini mau quest ke KM0 tapi via Bogor lewat Cimapar dulu. Yuk, doa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, doa dimulai. Selesai. Ya. Yuk, kita mulai. Bisa. Mundurnya lurus aja dulu, Bu. Mau dibantuin enggak, Bu? Mau dibantuin enggak? Bu, mau dibantuin. Mau dibantuin enggak? Boleh, Pak. Siap, ya, lu pegangin. Lu pegangin. Ya, dia, Bro. Dibantuin ya, dibantuin ya. Dibantuin ya. Oke. Okay. Jangan panik, jangan panik. On. Kok bisa? Bisa ya? Aglen, begitu nyampe ke tembokan ini dipelipirin. Ya. Ini udah gigi mundur dari tadi. Iya. Bisa. Nggak ada grip. Nggak ada grip, nggak ada grip. Nggak ada grip di depan. Depan ini putaran depan ini nggak ada grip. Bumper ini ya, bumper. Ah, kalau kamu mesin penyok. Keren. Nggak, bukan di belakang. Depan depan. Sambil itu apa? Sambil masukin. Sudah, udah. Ini dorong depan ini. Hati-hati ya. Hati-hati, Ibu. Mana sepeda gue ya? Itu. Sepeda gue bingung. Gue bingung sepeda gue mana. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya minggu lalu juga kita lewat rute yang sama, cuman kali ini kita modif-modif dikit lah biar nggak bosan. Malam di Bogor jam 3 subuh hujan deras, jadi kita nggak mau main ke off-road dulu, main santai, keliling, keliling.
keliling santai dulu. Jagorawi. Tesla, Porsche, Bentley. Wow. Oh, loading mana tuh? Pada. Perjalanan tertahan gara-gara ada satu temen nih. Bannya dilem CA kayaknya nih. Ya, sampai susah banget. Udah setengah jam kagak kebuka-buka. Kalau nggak dilem CA ini di Araldit kayaknya nih. Lemparin ke itu tuh, admin Bronik. Parah nih, Bronik. Masa udah setengah jam kagak kebuka-buka? Nah, itu makan cilok sana. Satu lagi ya, sini. Aduh, ngabisin memori. Udah dulu ya. Ini Santa Cruz begini cara buka bannya. Santa Cruz ini. Lihat aja, agak masuk-masuk tuh, lihat tuh. Lihat aja. Lihat belum masuk. Lihat. Enggak, benar. Lihat, biar kelihatan Santa Cruz ya. Pakai jatuhan. Kagak masuk itu, masuk, kagak. Masuk. Aduh. Besok gua beli polygon aja lah. Setelah berjuang kita ganti ban dalamnya, akhirnya berjuang. Ada tontonan baru nih. Udah tuh, udah kenceng tuh. Jangan rusak. Rusak? Udah begini, rusak. Ini begitu. Oh, terus dibukanya pakai ketok. Besok gue beli polygon aja lah. Aduh, kacau. Kayaknya Pacific aja ada kuncinya. Iya. Oh, dia ada, cuman lepas kan kayak kita gitu kan? Iya. Dah. Yuk. Bebas, Pak. Masih angin ya. Ya. Kayaknya goes hari ini bakal panjang nih, guys. Ceritanya bakal panjang nih. Udah jam 10 masih enggak ada setengah perjalanan. OMG. Perjuangan ganti ban dalam nih. Airnya lagi kenceng, Bo. Bentar. Kita ngintip aja ya. Mantap. Lanjut.
Iya, yang dulu kasus itu loh, Om. Sepeda masuk tol. Iya, makanya sejak itu udah ditutup. Gara-gara mereka sih. Udah tahu tol kan nggak boleh buat sepeda. Kok masuk tol? Jadinya kan semuanya jadi kena. Padahal biasanya kita tuh nongkrong di sini nih. Banyak kafe-kafe kan. Cuman sekarang udah nggak boleh gara-gara sepeda masuk tol. Iya. Sebetulnya bisa aja kita loncat, cuman kan nggak boleh. Iya. Dulu biasanya nongkrong sini nih. Oh. Menuju puncak. Celpi. Mantap. Saya mah videografer aja ya. Dan kita di kafe kembali lagi harus membongkar Santa Cruz. Ya, Santa Cruz itu sepeda paling gampang dibongkar. Kayaknya gue mesti sensor kali ya, setiap kali nyebut Santa Cruz itu mesti tit gitu ya. Santa, udah gitu aja Santa. Santa tit. Gitu ya. Enggak bermaksud ngejelekin sih. Oh, salah. Susah kan? Mungkin Santa Cruz. Oh, pas nyungkilnya, pas pentil. Emang sama, emang beda, Pak? Beda dong, bendul dia. Hah? Ban luarnya mah sama aja kali, 360 derajat. Tengahnya ada bonggolnya, Pak. Oh, gitu. Ya, teman-teman. Anjir, pakai gituan. Om, lo mau pinjem pisau nggak sekalian? Gue pinjemin di dalam ada kafe. Nih kafenya bagus loh. Ini kafenya bagus loh, asri. Tadi ada tukang bolong. Tuh, buat sana ada tempat juga buat orang kafe. Wah, sedap nih tempatnya, recommended lah pokoknya. Nih, ya kan? Hujan. Iya. Dan kita stuck di sini karena hujan. Sambil ganti ban. Ada berapa orang tuh yang bongkar satu ban tuh? Ada 4 orang bongkar satu ban. Ya. Ya, aduh. Ini angle yang berbeda untuk syuting orang ganti ban. Wah, kurang asri apa? Asri banget. Wah. Akhirnya kebuka. Oh, berarti udah pengalaman nih. Pengalaman bongkar tapi bukan Santa Cruz. Iya. Udah pengalaman nih, udah gam ini. Pelan-pelan, entar malah jadi sobek. Nah, di sini gua mau lihat ada itu enggak? Akhirnya setelah sekian lama kita stuck di sini, kita mulai lagi, lanjut lagi. Hah? Sudah lewat doang. Lah, kenapa lagi?
Punten Pak. Akhirnya kita tiba dengan selamat, dengan tidak kurang tidak apapun. Cuman lebih aman. Lebih lebih banyak di ban dalam aja sih. Hari ini sih kita puas ya. Puas gantiin ban. Puas ganti ban. Oh ini 44,49 kilometer. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Mm-mm. 44. Total pendakiannya kita 745. Ya oke lah. 745. Oh iya karena kita nggak ke TM0. Mm-mm. Terus satu gelas Baileys, satu gelas minum. Iya. Oh, itu apa bekas tangan yang jual. Ampun. Kuncinya di situ. Kuncinya ada di sini. Bawah ya. Ya, kita matikan saja nih. Terima kasih.